Thank you Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga saya selalu kembali lagi dengan Mister Problem Shopping Channel. Problem hari ini saya kedatangan modul inverter kulkas LG 2 pintu ya teman-teman. Jadi ini problemnya adalah tersambar petir. Ini penampakan IC powernya kosong ya teman-teman dan terkelupas sehingga kode IC-nya sendiri sudah nggak kelihatan. Terus resistornya juga terbakar dan infonya ini kalau kita bawa ke LG nya ini harus ganti satu set untuk modul satu set itu tentunya harganya cukup mahal ya teman-teman ini kalau saya lihat di Bukalapak itu ada yang ngejual satu juta nah saya nggak tahu kalau kita dibeli langsung di LG nya apakah lebih murah atau lebih mahal yang jelas uh, sekitaran di atas satu juta ya teman-teman nah Modul inverter ini fungsinya, dia yang berfungsi sebagai pengontrol dari kompresor dan komponen-komponen lainnya, ya teman-teman. Jadi, lalu bedanya apa dengan yang konvensional? Kulkas yang belum inverter yang tidak pakai modul seperti ini, ini adalah pengganti dari timer, ya. Jadi, kalau yang kulkas lama itu masih pakai timer, kalau ini sudah diatur sama. IC programnya, nah, sebenarnya ini harusnya masih sama, ya. Jadi, arusnya tetap arus AC langsung, cuman dia masuk ke dalam relay. Nah, relay-relay ini adalah relay-relay DC12 volt yang akan bekerja bila dapat perintah dari IC programnya. Dan ini adalah penampakan relaynya, ya. Kalau yang kecil-kecil ini, buat heater, terus buat kipas nah kalau yang besar itu yang warna biru itu adalah buat kompresor setelah 3 hari mencari referensi terkait dengan IC power dari modul ini ternyata nggak dapat ya teman-teman bahkan kita nanya ke teknisi LG memang tidak ada penggantian part per part seperti ini ya adanya penggantian satu set modul biasanya nah buat teman-teman yang mau ngakalin area power ini ya bisa menggunakan sebenarnya menggunakan gacun bisa ya gancun tipi yang mungkin dimodif dan boleh ya, ditambahkan heatsink ya. Nah kali ini saya akan coba uh, pastikan bahwa IC powernya itu eh, IC power IC programnya tidak rusak ya teman-teman. Jadi kita akan coba Pak dulu pakai adaptor 12 volt ya. Dan saya akan coba memindahkan power nih saya punya power atau modul bekas AC ya teman-teman. Jadi ini AC saya lupa mereknya apa. Yang jelas nih powernya modulnya masih nyala ya, cuman rusak di eh, yang kebagian remote. Nah, ini cara kerjanya sama ya, sama-sama menyalakan relay 12 volt untuk menghidupkan kompresor. Sebelum powernya kita cangkok dari modul bekas AC tadi ya teman-teman Kita akan coba dulu apakah IC programnya masih nyala apa enggak gitu Nah kita menggunakan adaptor Ini saya punya 12 volt 5 ampere nih ya teman-teman Kita akan coba langsung suntikan di output dari power supply nya Nah buat teman-teman yang mau mengakali daerah power supply seperti ini Karena ini uh, power supply nya itu sudah SMPS Teman-teman bisa belajar di youtube Tentunya, ya, banyak uh, teman-teman YouTube Creator yang nge-share, ya, bagaimana cara kerja dari power supply SMPs (switching mode power supply). Ya, jadi kita akan tahu jalur-jalurnya. Langsung aja, kita solder, ya, bagian output power supply-nya yang akan kita direct ke adaptor 12 volt tadi. Ya, jangan lupa, untuk trafo feritnya, kita lepas aja, ya, teman-teman biar tidak ada arus yang balik ke belakang ya nah nanti kita langsung sambungkan saja ke adaptornya arusnya jangan lupa jangan sampai terbalik ya dipastikan ya teman-teman terus kita colokkan adaptornya ini adaptornya dan nyala dan ternyata sudah berkedip-kedip ya lampu lednya menandakan bahwa, bahwa IC programnya sudah bekerja kedipan-kedipan dari lampu LED ini sebenarnya menunjukkan abnormality ya teman-teman jadi dia mendeteksi bahwa ada komponen-komponen yang rusak padahal memang modulnya belum kita pasang di unitnya harapannya nanti begitu kita pasang itu nggak ada yang kedip ya teman-teman lampu LED-nya mudah-mudahan tidak kedip nah ini sebagai sinyal positif ya jadi setelah kita suntik tadi pakai adaptor 12 volt ternyata lampunya udah mau berkedip artinya IC programnya sudah Jalan ya, teman-teman. Dia mendeteksi ada komponen yang rusak karena kulkas model seperti ini di kulkasnya itu ada tabelnya, teman-teman. Ya, jadi kalau kedip sekali, dua kali, atau tiga kali, itu menunjukkan area mana bagian mana yang rusak. Selanjutnya, kita akan coba memotong area power supply dari modul bekas AC ini, ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya potong, ya, pakai gergaji besi pastikan jalurnya tidak untuk power supply-nya sesuai ya teman-teman makanya tadi kita harus belajar dulu jalur power supply SMPS ya jadi kita tahu mana bagian yang harus dipotong dan tidak selanjutnya kita pelajari untuk layoutnya ya teman-teman karena untuk modul ini nanti di unitnya itu ada tutupnya ya jadi kita juga nggak boleh terlalu nongol nanti tutupnya nggak bisa dipasang ya teman-teman jadi ada beberapa komponen yang mungkin yang tidak terpakai ini kita simpen dulu ya teman-teman kita copot-copot saja untuk pencangkokannya ini ada tiga jalur penting ya teman-teman jalur pertama itu adalah jalur AC in atau yang arus yang langsung dari Ya, teman-teman, itu ditandai yang masuk ke dioda bridge. Jadi, dioda bridge-nya ini saya copot, ya, teman-teman, akan digantikan dioda bridge yang sudah ada di modul bekas AC ini. Nah, kemudian jalur yang kedua adalah jalur outputnya. Jadi, output DC dari modul bekas AC ini akan masuk ke DC in dari modul kulkasnya. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur autocoupler ya. Jadi autocoupler ini IC pin 3 dan 4 ini kita akan sambungkan ke autocoupler yang ada di modul bekas AC ini. Dan ini adalah penampakan dari setelah dicangkok ya teman-teman. Jadi untuk lilitan-lilitan utamanya ini tidak dicopot ya. Karena masih kita pakai. Karena ini yang direct ke kompresor jadi yang diganti itu mulai dari dioda bridge ke belakang langsung saja kita tes langsung kita colokkan dan ini lampu lednya sudah berkedip untuk arusnya sudah keluar 12 volt langsung aja kita coba di unitnya ya teman-teman tapi sebelum kita pasang ke unitnya sebaiknya kita cek dulu ya area kompresor, heater, dan juga area kipas takutnya ada yang short kita bisa menggunakan multitester di skala ohm meter, ya, untuk memastikan bahwa komponen-komponen ini aman, tidak short. Selanjutnya, langsung saja kita pasang modulnya. Jangan lupa, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan subscribe, komen, like, dan share, ya. Kalau memang video ini bermanfaat uh, buat orang lain dan jangan lupa dibunyikan notifikasinya atau loncengnya karena masih banyak video-video yang bermanfaat tentang apa aja bisa kita lakukan sendiri di rumah pastikan jalur kabelnya sudah terpasang semua ya teman-teman selanjutnya ini langsung kita tes saja kita colokan nah ini lampunya sudah nyala ya teman-teman terus kipasnya juga sudah berputar dan di area kompresor sudah berjalan ya sudah bergetar. Nah ini idealnya harusnya sudah normal ya dan tidak ada kedipan di lampu led-nya. Biar tambah yakin lagi nih kita ukur juga ya pakai tang ampere. Nah ini di arusnya sudah keluar ya teman-teman, 0,99 ampere. Nah demikian video tutorialnya teman-teman. Ya, Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.